mana masnya ini? Aku mau dari Gunung Kidul mau ke Madiun. Ikut enggak ini? Mau ikut enggak? Mau ke, main ke tempat teman aja. Teman hidup. Halo sedulur-sedulur KB, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Tova Veno. Jadi ceritanya di malam hari ini saya sedang berada di stasiun Tugu Yogyakarta, mau menuju ke kota Madiun. Dan ngomong-ngomong untuk perjalanan malam hari ini, saya memilih numpak sepur. Soalnya suwe ora numpak sepur, tur nek numpak slamet kesel. Soalnya nek gur dhewe, ya Allah, kesel. Soalnya mau ki panjul tak jak ngetan ki ora iso, soalnya besok dia beraktivitas bekerja. Anyway. Suwe banget aku tidak naik sepur terakhir. Terakhir numpak sepur Desember. Iya, Desember. Desember tanggal 10 kuwi terakhir numpak sepur aku, Lur. Dan ini aku belum ngijolke tiket, tak ngijolke tiket sih. Ya seperti biasa. Nih jadwal tiketnya leh kutuku mau jam 8:05 dan sampai sana pukul 11 kurang apa ya mau? Ngerti tuh cale. Lihat nyetak tiketnya sebelah ngerti kok rumah saya kini ini pos pindah. Lor. Cetak tiket iki. Rumah saya kono kae biasa niki. Oh, isek kurang rono. Gitu lur. Dan ini outfit saya, aku memilih memakai sarung soalnya berarti dhewe nek ning kereta utawa sepur kuwi adem. Jadi ini sekalian bisa tinggal kumpul itu lor, benar lor ya. Dan ini waktu menunjukkan pukul 7 kliwat lagian lor, 7 kliwat 10 dan ini masih antri. Masih antri ngantri dulu belum. Ini agi jam itu keluar 10-an dan masih banyak waktu, paling ya tak tinggal ngopi-ngopi sih karo ngerokok-ngerokok nih Jopo Pager. Dan ngomong-ngomong saya ini numpak bangun kartal cek lor ya, tak patahin HP ku. Oke lur, ini tiket saya sudah jadi. Dan kita tunggu saja waktu berangkatnya nanti mlebu liwat kene. Tapi aku meh ngopi sik ning jaba. Tenan lur, aku kadang nek suwe ra numpak sepur ya kangen numpak sepur ngono. Kangen numpak sepur, kangen konten-konten. Jadi aku iki kadang nek kangen numpak sepur cok buka konten-kontenku ya zaman biyen. Zaman-zaman biyen nek aku pas perjalanan ngetan utawa saka Jakarta mulai ngono. Apa ki? Kopi, Pak. Kopi apa? Kopi hitam. Kopi hitam, Mas. Wah, bagus, airnya mateng. Mantep. Banyune mateng. Mateng berarti anget panas berarti. Tuh. Oke, oke, oke. Bentar ya. Karo arek nyileh rek. Iya. Wah, tak rek. Nah. Ya. Kilap. Wah, kanang akustik. Jual mie ada split ya, Pak? Dan? Jual mie ada split tiga. Oh, jual mie jadi ada hiburan di kono. Kopiku sudah jadi, Lur. Sisan karo pesen apa ya? Cilok, Pak. Cilok nggih. Suun, Pak ya. Iya, monggo, Pak. Kita ngenteni jam 8.
ngopi sik karo mangan cilok. Ngomong-ngomong cilok wis tak entekke lur, jan sumpah enak tenan. Dadi kanggo jenengan-jenengan nek misal neng Tugu, stasiun Tugu, iso rene jajan ciloknya Pak siapa? Ruli. Pak Ruli. Ya. Di depan pintu keluar pas Pak ya. Ini pintu keluar ya. Nggih. Nek pedagang yang ini sering beli saya kopinya. Padang ya? Hah? Padang apa mana? Jakarta, sama Jakarta juga. Masa ini? Iya. Jakarta? Enggak ada orang Padang. Tapi enggak saudara enggak kan? Oh. Ya teman aja, teman ketemu di sini. Teman dagangnya saya. Oh. Ya aku ini udah kalau ke Jogja udah ngerasain suasana Jakarta. Oh iya. Udah macet ini tadi aja dari situ macet. Ki, mau duduk ora, Ki? Oh. Terima kasih. Ya. Wah, ini tungguan sun Pak ya. Iya. Aduh, kita ngopi dulu, Lur. Biar santai. Ki ngopi 5.000. Ya, ciloke tuku 5.000 iso, 10.000 iso. Tapi nek sak ini ki seporsi sak gelas ini ki gelas plastik ini 10.000. Yo karo iki lur ya. Karo menikmati suasana Yogyakarta di malam minggu di akhir pekan. Nggih. Mau aku seko Jalan Mataram? Jalan Mataram. Oh, ini bener. Jalan Kembang. Oh, Jalan Kembang. Itu langsung macet ya. Pasar Kembang iki. Ini Pasar Kembang. Iya. Jalan Pasar Kembang. Iya, Sarkem iki, Sarkem iki. Sing Sarkem iki Pak. Iki. Belakangnya Winsi. Belakang hotel ini. Oh. Ini Pasar Kembang. Kan kono Malioboro. Oh iya. Lur. Kelak. Oke Lur, waktu sudah menunjukkan jam 8 kurang 10 menit. Dan ini saya mau masuk ya. Loh. Emang mau tau masuk vlogku? Wah, aman. Mbak ambil. Itu Pak, makasih Pak ya. Sampai jumpa lagi. Amin. Laris manis. Ya, besok ketemu lagi ya. Mbaknya mau hati-hati. Mbaknya berangkat mau pergi. Jalan-jalan. Sini jalan-jalan aja. Oke. Okay. Sini dong berdua thumbnail ini nanti. Oke, siap. Duduk. Waduh. Dari mana masnya ini? Aku mau dari Gunung Kidul mau ke Madiun. Oh, ya. Ikut enggak ini? Mau ikut enggak? Mau ke, main ke tempat teman aja. Teman hidup. Semoga. Amin. Ya wes, monggo. Oke, Mas. Sampai jumpa lagi. Nanti jangan lupa ditonton. Oke, siapa apa namanya? Tova Veno. Tova. Oh, sekarang aja, ntar lupa lo. Instagram, TikTok, YouTube. Okay, YouTube. Ini aku udah bukanya YouTube sih. Apa namanya? TOVA. TOVA V Motiburan telat orang aku ini ya Mas. Nah paling atas. Oh, okay. Makasih kakak sampai jumpa lagi. Monggo berangkat. Waktu menunjukkan pukul 10 menit. Tiketku lecek dah. Maaf lor ya, lehku gocai tidak. Gitu. Jalur 3. Terima kasih. Bangun Karta Jalur 3 akhirnya bersua kembali di stasiun Tugu Yogyakarta. Jalur 3 besar Yogyakarta. Mention please.
Kita nyabrang dulu, Bolo. Jalur 3 ini. Oke, saya sudah berada di dalam stasiun. Informasikan untuk susunan rangkaian kereta api Bangun Karta. Yes, lor ya, tak sambung nanti lagi lor ya. Aku tak nunggu sepur lewat sih. Bismillahirrahmanirrahim, seluman selumun selamat. Lor, ini keretanya sudah sampai. Jadi ini aku tak naik kereta sih. Bangun Karta. Oke lor, akhirnya kita bersua lagi dengan Kota Caruban setelah berapa bulan ya? Terlalu bulan ya? 4 bulan ya? Tidak ke Caruban, akhirnya ke Caruban lagi. Jadi paling sekitar 3 menit training. Soalnya sepure mau ngomong, sesaat lagi kita akan berada turun di Caruban. 20 orang lor yang gue chat. Alhamdulillah sudah sampai di stasiun Caruban. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun Kutha Caruban, saya datang kembali. Nah, aku pernah pas balik saka Caruban meh ning Jogja, pernah nggae konten ning kene iki. Kali kono karena eneng wite munggur apa-apa ngono. Seberangi sepur iki. Pak. Jo. Wong loro. Oke. Dan ini harus jalan kaki dulu maju rono kae. Kita nyari maem sik, Lur. Golek maem sik seperti biasa. Yo wis, engko tak lanjut nang padangan, Lur ya. Oke lor, aku wis tekan ngarep taman kota iki ning hotelan iki. Kan Bun. Mama ge ayam goreng. Mriki tumis. Mriki mawon. Kalih es teh. Dene sebelum pulang, maksudnya sebelum ke Kenong Rejo, aku arek mam sih. Mangan sih lagi rono ngecek ntar ayo oke. Biasanya aku nih percikan kono ke lor ojek nih. Kok nih potong parke lagi rono. Boleh ojek kayak mantuk.